Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan kasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item di Roblox. Kali ini tentu aja aku akan kasih tau kalian cara dapetin free item limited lagi. So, gak usah lama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Let's go. Oke, untuk item kali ini kalian bisa ngedapetin di game Amazon Joyful Horizon. Jadi kalian tinggal search aja nih dia nama gamesnya, dan kalau nggak ketemu kalian bisa cek nama dan linknya di deskripsi. Nah, untuk ngedapetin item di game ini, pertama-tama tuh nanti kalian harus ikutin tutorial dulu ya yang dikasih sama si Fox ini, guys. Lalu di sini untuk ngedapetin itemsnya kalian bisa ke bagian sebelah sini yang ada chest ini, teman-teman. Kalian klik aja ini. Nah, di sini kalian bisa ngedapetin item yang ini, box in a box box head. Kalau kalian udah login selama 7 hari, teman-teman. Tapi di sini itu ada bug, teman-teman, yang mana kalau kalian main di PC, kalian cuma harus tekan tombol L di keyboard kalian. Jadi kalian tinggal tekan aja tombol L. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kalian pilih yang ini, box in a box box head. Kalian tinggal klik aja ini dan otomatis ini akan langsung muncul, teman-teman. Ini aku nggak tahu bug atau apa, jadi ya intinya seperti itu. Kalau kalian main di PC, kalian langsung aja pakai cara ini. Kalian tekan tombol L, lalu kalian pilih box in a box box head, lalu ya udah kalian tinggal beli deh namanya seharga 0 Robux alias gratis, dan ya kalian langsung dapet itemnya. Kalau untuk yang ini nggak muncul, teman-teman, karena tadi udah aku coba ya guys, tuh nggak muncul apa-apa. Nah, untuk item yang kedua, kalian bisa klik ini lagi, lalu ke Season Reward. Nah, kalau yang ini, kalian cuma harus main game ini selama 40 menit real time. Jadi, usahain kalian jangan sampai keluar game. Ya udah, kalian di game ini selama 40 menit, dan kalau udah 40 menit, kalian tinggal klik aja di sini, nanti kalian claim itemnya, teman-teman. Ya, jadi sesimpel itu guys cara dapetin item di game ini. By the way, untuk tanggal 3 Oktober nanti game ini akan ngerilis item baru. Nah, di sini kalian bisa vote kalian mau item yang mana. Kalian mau yang gitar atau kalian mau yang jetpack? Nah, di sini yang paling banyak vote-nya itu yang gitar. Jadi aku vote yang gitar aja, guys. Jadi kalau kalian pengen vote yang gitar, kalian tinggal vote aja di sini. By the way, satu orang tuh bisa ngevote berkali-kali, guys. Lihat. Jadi ya seperti itu aja, teman-teman, cara dapetin item di game ini. Pertama kalian tinggal claim aja itemnya dengan cara tekan tombol L lalu pilih box in a box box head. Itu untuk yang di PC. Kalau yang di HP aku nggak tahu, teman-teman ya. Jadi kalian coba pakai PC atau pakai laptop kalian deh. Nah, untuk item yang kedua, kalian cuma harus ngeklik ini dan tunggu selama sekitar 40 menit untuk mendapetin yang ini, teman-teman. Lalu untuk item yang ketiga akan dirilis 3 Oktober, yang mana kemungkinan besar kita akan dapat ini, gitar, guys. Nah, sekarang coba kita cek itemnya itu seperti apa, guys. Let's go. Nah, untuk item yang pertama yaitu ada ini, guys. Kalian bisa lihat di sini, ini kepala kardus gitu. Ini cukup bagus menurutku, dan stoknya masih ada banyak ya, 22.536 lagi, guys. Lalu ini dia item yang kedua, yaitu Purpose Box Head. Kalau kalian pakai akan jadi seperti ini, guys. Untuk stoknya juga masih banyak, yaitu 24.315 lagi. Jadi itu dia item-item yang bisa kalian dapetin di games ini. Kalau kalian mau dapetin silahkan aja, kalau enggak ya udahlah ya, karena aku cuma infoin aja. Jadi udah, sampai sini dulu aja video aku kali ini. Makasih banget buat lu udah nonton, dan ya sampai ketemu di next video. Bye bye.